Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kang Mas Bro. Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya sehingga sepeda motor impian segera parkir di halaman rumah. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan review Honda CBR 150R terbaru 2023 tipe standar warna matte black. Untuk harganya berapa? Teman-teman simak video ini sampai selesai. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting. And I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams. Nah ini dia Kang, untuk CBR yang warna hitam Dove itu sendiri memang kelihatan garang dan sangar banget ya untuk tampilannya. Harganya itu sendiri buat teman-teman yang di pelat G, pelat H, pelat K dan juga pelat AD CBR 150 ini di harga 37.530.000 rupiah untuk yang versi standarnya. Kalau untuk yang versi ABS nya itu sampai 40 jutaan Kang untuk CBR 150 itu sendiri. Oke, langsung saja kita lihat dulu dari bagian depannya ini. Tanyakan biar lebih jelas. Nah ini Kang, seperti ini. Nah untuk di bagian depannya ini ada visornya yang warnanya tuh clear tapi agak smoke kayak gitu ya, warnanya tuh agak gelap ya, tidak terlalu transparan banget sehingga di sini memang masih tembus sih, walaupun dia transparan tapi agak gelap warnanya. Nah untuk di bagian penguncinya dia pakai baut L modelnya Kang. Untuk warna hitamnya di sini warna dasarnya hitam Dove ya, bodinya yang bodi halusnya hitam Dove. Kemudian ada dudukan plat nomor di bagian bawahnya di sini menggunakan plat ya warna hitam. Kemudian model spionnya seperti ini Kang, bisa dilekuk-lekuk juga ya modelnya ya, model standar seperti ini. Dan untuk di bagian samping sebelah kiri ini ada list yang warnanya agak kekuningan, ada tulisannya CBR berwarna putih. Kalau di sebelah kanan hanya list saja, nggak ada tulisannya Kang. Nah ini yang uniknya, ini di bagian lampu sennya ini sudah menggunakan lampu LED Kang. Ketika sennya dinyalakan dia akan kedip-kedip berwarna kuning, tapi ketika mati dia nyalanya seperti ini Kang, warnanya putih seperti itu ya. Kita matikan semuanya biar bisa melihat. Nah ini Kang, ketika tidak dinyalakan lampu sennya dan ketika kita nyalakan lampu sennya dia berubah warna menjadi warna kuning. Nah untuk di bagian headlampnya di sini lampu utamanya menggunakan lampu LED juga. Nah untuk lampu jauh dekatnya seperti ini ya, ada di bagian luar untuk lampu jauhnya seperti ini. Nah di sini juga ada list nih warna yang kekuningan seperti ini Kang, agak kuning tapi agak nggak terlalu kuning sih warnanya. Nah untuk di bagian sini ini ada warna hitam yang warna hitamnya bukan Dove tapi menggunakan warna hitam glossy. Kita geser dulu nih ke bagian bawah. Untuk di bagian suspensinya dia sudah menggunakan USD atau upside down ya, sehingga di sini terlihat tampilannya makin gagah juga. Kemudian di sini dimensinya juga lumayan gede untuk suspensinya Kang. Nah ini untuk bagian spakbornya dia pakai warna hitam, hitamnya hitam Dove, full hitam Dove. Untuk model dari spakbornya dia sebagai pengaman juga dari suspensinya ya, ketika ada percikan-percikan atau pasir atau lumpur atau apa biar tidak langsung ke bagian suspensinya. Kemudian dari sisi pengereman, untuk pengeremannya di bagian depan menggunakan pengereman cakram hidrolik piston ganda, di mana untuk kalipernya di sini menggunakan Nissin seperti ini ya, pistonnya ganda 1-2 seperti itu, warnanya agak keemasan juga. Dari sisi disknya di sini menggunakan disk yang wave, tentunya dengan yang wave seperti ini secara nanti ketika digunakan terus menerus itu akan lebih cepat melepas panas. Nah untuk di bagian warna velg juga menggunakan warna yang titanium brown atau warna ya coklat seperti itulah Kang. Untuk bannya itu sendiri di sini menggunakan ban IRC Kang. Untuk ukurannya 100/80 ring 17, bannya tubeless. Selanjutnya kita lihat pada bagian sisi sebelah kanan terlebih dahulu. Di sini ada warna hitam yang berbeda antara depan dan bagian sampingnya.
Ya, warna ini menggunakan warna hitam yang berbahan plastik kasar dari depan samping sini ya sampai ke bagian panel meternya. Sisi-sisinya nanti pakai warna hitam yang berbahan plastik kasar. Kalau yang warna hitam doff-nya sini, Kang. Nah, ini warna hitam doff-nya dan di sini ada lubang modelnya kayak gini, ada lubang-lubangnya. Kemudian sampai ke bagian bawah sini. Ini warna hitam doff. Nah, seperti ini untuk lekukannya, seperti ini detailnya ya, model lekukan-lekukannya melebar, kemudian ngelancip lagi kayak gitu. Dan di bagian tengahnya ada lubang angin-angin kayak gini nih. Ini tembus tuh sama tadi yang di sini nih ya. Ini tembus. Nah, kemudian di sini ada tulisan juga CBR 150R. Warnanya tuh ini sebenarnya kayak silver ya, Kang. Silver ya. Tuh, warnanya silver. Tapi kelihatan kayak warna putih juga kalau dari jauh. Nah, untuk di bagian sini ada lace-nya. Lace pemanis seperti ini, Kang. Kemudian kita geser dulu ke bagian bawahnya. Di bagian bawah ini ada warna yang berbeda, bukan menggunakan warna hitam. Ada tulisannya Honda, tapi kayak silver tapi agak tua, Kang. Warna silvernya kelihatan agak lebih tua seperti itu. Oke, kita lihat dulu untuk di bagian mesinnya. Untuk mesinnya itu sendiri menggunakan mesin DOHC dengan 6 kecepatan. Dan untuk CBR 150 ini sudah tidak ada engkolan ya. Dari dulu juga motor-motor seperti ini nggak pakai engkol kan, engkolan, Kang, modelnya ya. Nah, nih polos. Ini pakai warna hitam. Kalau ada yang di atasnya yang racing red itu modelnya pakai warna agak kayak kuning-kuningan kayak gitu, Kang, modelnya. Nah, kalau kita lihat, nah di sini ada air cadangan radiator ya. Di sini radiatornya ada di bagian depannya di sini, Kang. Nah, ini bagian depannya untuk radiatornya. Klaksonnya di bagian sini ya, model klaksonnya seperti ini. Nah, untuk rangkanya di sini pakai warna hitam. Kemudian dari sisi pengereman belakang juga sudah menggunakan pengereman cakram. Untuk master remnya di sini, minyak remnya di sini. Dan untuk detail dari pengereman belakang ini pakai disknya itu wave juga, pakai Nissin warnanya keemasan. Untuk footstepnya di bagian depan ini menggunakan aluminium, tapi di bagian atasnya ada karetnya modelnya, Kang. Kemudian kita geser dulu nih ke bagian knalpotnya. Nah, di sini ada cover knalpot yang warna hitam berbahan plastik kasar, namun di sini ada yang menggunakan motif karbon, motifnya saja bukan karbon tapi. Nah, untuk di bagian ujungnya menggunakan warna silver, di bagian tengahnya ini ada hager berwarna hitam berbahan plastik kasar yang menyatu juga sebagai tutup di bagian rantainya, cover rantainya modelnya seperti ini, Kang. Untuk suspensinya menggunakan warna merah di sini. Tapi kalau saya lihat modelnya itu memang tidak ada settingan untuk kelenturannya, pakai SOA juga untuk suspensi pada bagian belakangnya. Oke, selanjutnya kita ke bagian panel meternya dan di sini kita lihat untuk model stangnya dulu, Kang. Untuk model stangnya di sini model hand gripnya dan ini jalunya. Kemudian di bagian stang kanan ini hanya ada tombol starter saja, belum ada hazardnya, Kang, belum ada engine cut-nya juga. Dan untuk di sebelah kiri di sini ada lampu pas di sini, lampu jauh dekat, klakson dan juga sen. Kita coba dengarkan untuk klaksonnya. Nah, lumayan kenceng ya bunyinya. Dan ini tulisan SOA di bagian ujungnya ini menggunakan warna biru ya. Terlihat lebih manis juga, Kang, lebih cakep ya dibandingkan dengan warna-warna yang hitam seperti itu. Untuk model segitiga di sini pakai warna hitam. Dan untuk kontaknya itu sendiri masih menggunakan kontak biasa. Belum menggunakan keyless untuk keamanannya, pakai model shutter key, belum immobilizer juga, Kang. Nah, kita lihat untuk di bagian panel meternya ini sudah menggunakan full yang digital. Terlihat di sini ya, untuk di bagian atas ini dulu, Kang, ada RPM-nya, kemudian ada perpindahan giginya di sini. Kemudian di sini ada untuk total kilometer, ada jam digital, kemudian ada trip, kita coba geser-geser, trip A, trip B. Kemudian ada average konsumsi ya, rata-rata 1 liter bisa menempuh berapa kilometer, seperti itu, Kang. Untuk tampilan panel meter dari CBR 150R ini. Nah, kita geser ke bagian tangkinya. Untuk di bagian tangkinya ini ada paduan warna lagi, Kang. Di sini terlihat ada warna coklat ya, seperti yang kalau nama di Honda PTU dikasih nama Dark Silver sih. Tapi kalau saya lihat ya warnanya coklat tapi nggak tua warna coklatnya. Nah, di sini ada logo Honda juga. Untuk kapasitas tangkinya ini 12 literan.
Kemudian di bagian luarnya ini ya, pelindung kayak kondom kayak gitu Kang, sebenarnya di sini menggunakan warna hitam yang hitamnya hitam doff. Ada listnya juga dan ini ada logo Honda juga di sebelah depannya, dan ini untuk lakukannya Kang. Nah kalau dari posisi pengendara, dia lakukannya tuh kerasa banget nanti posisi duduknya tuh biar nyaman. Nah seperti ini kalau kita lihat dari bagian sebelah kirinya. Nah tidak ada perbedaan untuk model list-listnya Kang, untuk di bagian sebelah kiri. Nah ini untuk model joknya seperti ini. Ya lumayan empuk lah. Kalau motor-motor sport kayak gini ya jarang banget yang empuk-empuk kayak motor-motor matic. Tapi kalau yang belakang ini lebih keras daripada yang di bagian depannya. Untuk warna hitam doff-nya dari belakang juga ada tulisan Honda di sini. Ini warna hitam doff-nya Kang. Nah seperti ini semuanya hitam doff di sini. Kemudian di bagian bawahnya ini ya ada listnya juga. Ada listnya tuh. Ada warna yang kayak kuning-kuning kayak gitu. Nah seperti ini ada yang warna agak kecoklatan juga ini. Kemudian ini ada lubang juga. Nah ada 6 speed seperti ini DOHC karena mesinnya DOHC dengan 6 kecepatan. Kemudian di sini untuk warna hitam ini pakai bahan plastik kasar. Untuk lampu sen, lampu rem, ya sennya di sini lampu rem, semuanya sudah menggunakan lampu LED. Coba kita nyalakan, coba kita lihat posisi ketika nyala ya. Nah ketika remnya nyala ada di bagian bawah seperti ini tampilannya Kang. Dan ini untuk lampu sennya modelnya ya, tidak jauh beda kayak model-model di Seibe, di Vario, model-model lampu sen belakangnya seperti ini. Kemudian untuk di bagian spakbornya ini ke belakang ya modelnya. Dan untuk di bagian lampu pencahayaan plat nomor juga terlihat sudah menggunakan lampu LED, ada mata kucing. Dan ini untuk dudukan plat nomornya. Nah kita coba duduk di sini Kang, seperti apa dengan tinggi 165. Jadi buat gambaran teman-teman yang tingginya sesuaikan, kalau tinggi saya 165 seperti apa. Dan ini sengaja saya nggak pakai sepatu seperti ini Kang. Jadi kalau menurut saya itu masih napak, masih jinjit ya. Ini jinjit keduanya seperti ini Kang. Jadi di ujung tumitnya itu masih napak ya. Nah seperti itu Kang. Jadi kalau yang tinggi 165 itu menurut saya masih terasa pas. Dan ini posisi berkendaranya nggak terlalu nunduk-nunduk banget sih posisinya. Ya dengan lah seperti ini. Dan ini nah posisi ketiga seperti ini, karena ini ada lekukan, ini bikin nyaman juga Kang modelnya seperti ini. Nah itu dia Kang untuk informasi mengenai CBR 150R ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan share. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.